Ayu Ting Ting belakangan menjadi sorotan tajam di kalangan warganet karena dianggap arogan dalam menghadapi haters yang menghina sang putri yang bernama Bilqis Umair Razak dan keluarganya. Tindakan Ayu Ting Ting yang akan membawa seorang haters yang bernama Kartika Damayanti ke jalur hukum ternyata tidak hanya membuatnya dikecam, melainkan juga muncullah sebuah petisi blacklist untuk Ayu Ting Ting. Bahkan tidak tanggung-tanggung petisi yang telah ditandatangani oleh para pengguna internet. Pasalnya petisi tersebut telah mencapai angka ribuan. Tepatnya 24.000 pengguna media sosial yang mengharapkan putri dari Ayah Razak ini untuk mundur dari dunia pertelevisian. Pencekalan ini dilakukan bukan hanya karena warganet kecewa terhadap tindakan Ayu Ting Ting yang dinilai arogan pada hatersnya, melainkan juga karena Ayu Ting Ting disebut-sebut termasuk pada seorang public figure yang sombong, tak punya attitude, dan paling banyak melakukan skandal.